Traveling itu kadang-kadang lebih bisa dilihat kayak a psychological journey. Bagi gue, traveling itu kayak satu metode untuk kita bisa belajar melihat sesuatu yang baru atau dengan perspektif baru. Kadang-kadang bisa as a way to synthesize new ideas. Jadi because kita kayak expose ke different kinds of experience, bikin kita jadi bisa gain a better understanding aja where we are, what we need to do, role kita sebagai manusia gitu in a way, seperti gimana. Gue mau pilih a certain destination tuh karena misalnya ada an architecture landmark, atau nggak misalnya ada cultural landmark yang sebenarnya tuh mau kesana untuk, you know, belajar kayak design detailsnya, atau pengalaman ruangnya, atau nggak bahkan misalnya pengen tahu sih ceritanya tentang si bangunan atau si landmark itu tuh kayak gimana. Tapi terus di gitu ada this other approach yang basically what sort of emotional atau psychological quality sih yang sebenarnya gue lagi pengen cari. Jadi misalnya itu ada satu land art dibikin oleh this artist namanya Nancy Holtz. Itu in the middle of nowhere gitu. Jadi di Central Utah kalau nggak salah, tapi pokoknya kota terdekat tuh 150 km, nggak ada signal, jalanannya udah nggak ada aspal, and kita juga nggak begitu bisa rely on Google Map karena you'll be completely disconnected gitu. Tapi the whole journey ke sana terus begitu kayak nggak ada orang sama sekali, you'll feel a completely different way of experiencing, bukan hanya art tapi basically yourself in that space gitu. Tapi terus begitu other trips misalnya yang agak bikin kita jadi lebih humble gitu ya. A trip yang bikin kita untuk bisa explore the way people live in a very remote village. Kayak tahun lalu gue dan beberapa teman-teman sempat ke satu desa di Kalimantan Tengah yang mereka benar-benar masih hidupnya justru jauh lebih sustainable daripada kita. Tapi orang kota tuh selalu nganggapnya itu terlalu terbelakang, tertinggal dan lain segala macam. Padahal mereka tuh punya banyak wisdom yang lebih relevan gitu dibandingin kita. Those type of trips bukan hotelnya keren, nggak ada, there's no apa ya modern comfort. Tapi itu ada a lot of psychological lessons yang kita bisa pelajarin dari situ. Kalau misalnya mau milih satu tempat atau destination atau location, kadang-kadang juga bisa lebih aware terhadap the psychological qualities yang kita bisa dapetin gitu. Jadi, gue suka photography. I think the camera itu juga bisa nge-frame untuk apa yang kita mau lihat gitu. In a way, karena ada keterbatasan frame. Tapi terus di gitu at the same time karena ada cahaya dan lain-lain juga itu kasih this sense of time di dalam apa yang kita mau capture gitu. Sejak mungkin 5-6 tahun yang lalu gue jadi ke expose to this film photography lagi. Nah, cuma di situ ada banyak hal yang ternyata jadi seru gitu ya untuk didiscover di luar dari the fact that kalau misalnya kita setiap kali foto jadi enggak usah ngeliat-ngeliat lagi dan enggak ke-distract terhadap itu. And at the same time, there's a lot of limitation. Jadi, misalnya satu roll cuma 36, jadi kita jadi mikir yang mau difoto tuh apa sebenarnya. Tapi terus deh gitu, jadi ada again internal discussion. Okay, what do I want to remember gitu? Atau enggak, what moment yang sebenarnya worth capturing sih sebenarnya? Atau enggak, what story do I want to tell gitu? Ini sebenarnya tools untuk remind ourselves terhadap sesuatu. Tapi at the same time, ini bisa jadi tools untuk waktu itu kita melihatnya tuh apa sih? What do we see? Do we see emptiness gitu? Atau do we see chaos? Atau do we see expressions? Atau apa gitu? Jadi, when you're very chaotic atau nggak stressed out, terus dia gitu kayak, I want to see those images gitu ya. Those images tuh reminds me of this place yang benar-benar cuma ada suara angin doang.
nggak ada suara-suara lain, nggak ada orang lain dan lain segala macam. An image bisa give you that quality. Misalnya nih ada satu foto waktu itu, yang ini itu fotonya kayak di Salt Flats di Utah. Terus dia gitu kayak sebenarnya ini tergenang banjir dikit gitu ya. Terus dia gitu tiba-tiba ada satu segerombolan orang-orang gitu di situ. Yang ternyata sebenarnya mereka turis Cina dari satu bus gitu loh, maksudnya. Ternyata sampai juga sampai sana gitu ya. Tapi basically kelihatan banget how displaced these humans are gitu in the surrounding environment. Kayak they don't belong there gitu. Cuma it's almost kelihatannya agak-agak kayak surreal gitu. Yang misalnya landscape seperti ini, atau nggak misalnya atau nggak seperti ini. Ini walaupun dia di print-nya agak kecil ya. Cuma ini benar-benar ini aja. I remembered very vividly bahwa nggak ada suara apapun gitu ya. Dan terus dia gitu kayak, maksudnya mungkin kalau bisa dibilang my style atau aesthetic itu emang agak minimal gitu. Jadi I try to reduce clutter, atau nggak justru malah clutter emang dibikin supaya itu nggak jadi main focal point-nya. Hal-hal kayak gitu ya kadang-kadang bikin kita jadi kayak okay, sebenarnya what's the importance message nih yang mau di-deliver di situ gitu maksudnya. So ini it's like a personal zine yang waktu itu pernah bikin. This was on a trip to northern Denmark di namanya Skagen namanya nama daerahnya. Nah di sini tuh ada satu area di mana ada banyak peninggalan bunker dari zaman Perang Dunia Kedua gitu. Nah ini semuanya stranded di pinggir pantai, dan karena udah 60 tahun atau 70 tahun jadi mereka tuh erosi juga ya. Nah, jadi ini sangat dystopian banget sih sebenarnya. Jadi tinggal taruh Tom Hardy di situ udah bisa kelihatan kayak sequelnya Mad Max. Nah, ini ada beberapa nih yang bentuknya almost like an alien spaceship yang crash landed gitu di situ. Terus di situ ada sebagian di sini tuh udah masuk ke dalam tanah gitu. Jadi apa ya istilahnya, sangat unusual aja nih, misalnya this ini yang kelihatan di sini. Mungkin sesuatu yang paling berharga atau mahal di dunia itu kan perspektif ya. Inspirasi itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang kita dapetin, tapi kadang-kadang it's something yang we process. Nah ini nih something yang gua rasa juga emang harus diasah, and I think traveling is one of the best way to do that gitu, karena itu allows us untuk bisa ke-expose to things yang nggak biasa kita lihat setiap harinya gitu. Cuma sekarang questionnya itu adalah gimana caranya kita mau melihat sebenarnya. Kita harus belajar untuk bisa put ourselves out there and to engage gitu dengan other people gitu ya, atau nggak dengan, nggak hanya dengan orang sih, tapi dengan surrounding nature. That's how I sharpen my senses dan bikin diri gue tuh jadi agak bisa dibilang gampang terinspirasi gitu. Jadi misalnya waktu itu yang pas kita ada trip ke Kalimantan Tengah, itu benar-benar di desa yang terpencil. Itu 9 hari nggak ada listrik dan nggak ada koneksi telepon, internet pun. Di situ kita bekerja sama dengan ada kelompok ibu pengrajin. Nah di situ tuh okay lah, maksudnya mungkin melihat bentuk-bentuk anyaman basketnya dan lain segala macam tuh udah beberapa kali lihat gitu. Jadi in terms of aesthetic atau visual itu something yang udah agak familiar. Tapi pas sudah mulai ngobrol terus udah gitu ikut-ikut coba-coba dan lain-lain segala macam, ngobrol sama bapaknya, sama ibunya, sama anaknya dan lain segala macam, I had this enlightenment gitu in a way bahwa oh ternyata budaya mereka nih
seperti ini gitu ya. Jadi mereka ternyata bikin kerajinan dan lain segala macam tuh bukannya saya mau bikin biar bisa dijual. Jadi saya mau bikin karena ini saya mau pakai. Terus udah gitu kalau anak saya butuh saya bikinin lagi dan lain segala macam. Bukan hanya bentuk barangnya doang, tapi sebenarnya the purpose of making-nya tuh it's something very different. Artinya konsep mereka terhadap commercial, commerce itu beda gitu ya. Atau nggak, bahkan capitalism juga mungkin nggak begitu existent gitu. Jadi the way they see life is differently. Artinya kalau misalnya mereka nggak lihat uang itu menjadi main value, artinya main value-nya apa? Oh, bisa lain-lain lagi. The fact that mereka take care of nature, nature take care of them. The fact that mereka bikin sesuatu itu benar-benar ada intention-nya. That is something yang very inspiring gitu. Ini malah benar-benar mestinya orang kota nih belajar dari orang desa, bukannya kebalikannya. Nah, itu tuh I think those questions tuh we need to ask ourselves. Karena kalau kita dikelilingin di satu ruangan yang semuanya sama, pekerjaannya sama, account yang di-follow juga sama, kita jadi perspektifnya jadi sangat sempit gitu. Those are the most valuable things basically yang bisa di-gain from traveling, and itu nggak harus, you know, pergi 15 jam naik pesawat or you know kemana. It could be anywhere gitu. Tapi yang paling penting gimana caranya kita bisa ngasah our senses untuk kalau when we are exposed to something slightly different atau nggak bahkan something yang common, kita bisa identify the point of differences-nya. Itu yang bisa bikin kita juga selalu inspired and engaged.